akibat bernikah dengan sindiket sepasang suami isteri merana selepas 5 orang anaknya gagal memperolehi sijil beranak. Lebih malang, anak-anak mereka tidak dapat bersekolah kerana berstatus bukan warga negara. Laporan wartawan Samal Majid. Hanya kekesalan yang mampu diluahkan Muhammad Syam, 44 tahun. Dia dan isterinya Jannati Muhammad Ramli, 37 tahun, warga negara Indonesia, menetap di rumah sewa Kampung Tengkera. Beliau yang hanya bekerja sebagai tukang kebun sekolah, berpendapatan RM900 sebulan, hanya mampu mengajar sendiri secara asas membaca kepada 5 orang anaknya itu. Namun, jauh di sudut hatinya ingin melihat anak-anak itu berjaya di masa depan. Kini anak-anak itu semakin membesar. Ayu Natasha 14 tahun, Muhammad Idham 12 tahun, Nurul Nabila 11 tahun, Muhammad Bukhari 10 tahun dan Muhammad Fahrul 3 tahun. Kehidupan saya yang dulu-dulu, yang dulunya saya telah buat kesilapan menikah secara sedikit dan akibatnya sekarang ni anak-anak semua semua tak dapat kewarganegaraan lah. Lepas tu dan tak dapat bantuan lah, dan dapat suap anak merah. Itu semua kesilapan saya lah. Dan lepas tu saya dah buat pernikahan semula. Dan saya berhasrat untuk nak sekolahkan anak saya lah. Masalah Muhammad mendapat perhatian seorang usahawan budiman, Muhammad Yusuf Osman, yang sudi membantu anak-anaknya mendapatkan taraf kewarganegaraan dan mengurus serta menanggung urusan pendaftaran sekolah mereka. Jadi untuk membolehkan hasrat supaya anak-anak beliau ini dapat memulakan pelajaran, saya tanpa mikir banyaklah, dan mungkin bantuan saya tak seberapa, tapi sekurang-kurangnya bantuan yang saya bagi ini membolehkan persediaan beliau untuk membeli pakaian sekolah anak-anak, buku sekolah, beg sekolah dan sebagainya agar anak-anak dapat bersekolah mulai minggu depan seperti kanak-kanak yang lain. Kini, Muhammad boleh menarik nafas lega. Dia sekeluarga amat bersyukur dengan bantuan yang diberikan. Apa yang berlaku kepada Muhammad boleh dijadikan sebagai itibar kepada yang lain. Laporan Samad Majid, Berita RTM. Anggapan kolej komuniti sebagai pilihan akhir buat pelajar yang kurang cemerlang akademik semakin meleset kerana kini terbukti kolej komuniti berjaya melahirkan pelajar cemerlang bukan sahaja dalam pelajaran tetapi juga dalam kerjaya masing-masing. Malah kolej komuniti kini menjadi antara pilihan utama pelajar untuk menyambung pengajian terutama dalam bidang kemahiran dan keusahawanan. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi, Dato' Sri Dr. Zaini Ujang berkata jumlah lulusan kolej komuniti terus mencatatkan peningkatan saban tahun. Penambahan 20% lulusan tahun ini menjadikan jumlah keseluruhan graduan KKM di seluruh negara seramai 6,483 orang. Beliau menghadiri Majlis Convocation Kolej Komuniti Zon Selatan di Dewan Besar Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTEM Duran Tunggal Melaka. Seramai 1,598 pelajar kolej komuniti dari Negeri Sembilan, Melaka dan Johor menerima sijil masing-masing. Bagi kolej komuniti Zon Selatan, Melaka, Negeri Sembilan dan Johor, kebolehpasaran pelajar lulusannya mencatatkan sebanyak 94%. Graduan yang ditemui mempunyai pandangan tersendiri tentang kejayaan yang ditempa hari ini. Kita tak kisahlah apa jenis bidang pun kita ceburi, tapi kalau kita masuk college community, dia based on kemahiran. So kita boleh adopt lah apa benda yang ada kat situ. Saya praktikkan kemahiran yang apa yang saya dapat lah, di mana di tempat saya buat latihan industri dan tempat saya bekerja. Dan apa yang lagi saya boleh improvekan dalam ni adalah saya dapat praktikkan dekat GMI lah, German Malaysia Institute, iaitu tempat yang saya sambung belajar sekarang. Untuk mengisi masa lapang dan juga mencari menambah ilmu, anak-anak saya pun dah besar, 4 orang. Semua pun ada 3 orang dah masuk universiti. Jadi saya kat rumah masa terluang, jadi saya cara saya lah untuk mencari ilmu. Berterima kasih kepada pensyarah-pensyarah saya yang banyak membantu saya dalam sehingga saya sampai ke sini. Pensyarah-pensyarah yang banyak memberi peluang kepada saya untuk menyertai pertandingan dari peringkat kolej sehingga peringkat antarabangsa.
Hadir sama di majlis itu Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti Kementerian Pendidikan Tinggi, Dato' Amir Muhammad Nor. Panggung Sri Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Melaka IKROH menjadi lokasi pertandingan akhir lantai cilik musim ketiga yang bakal berlangsung malam ini. Lima kumpulan bakal berentap dan juara bakal membawa pulang wang tunai RM50,000. Penerbitnya Sarina Muhammad Saleh mengakui sebagai tanda penghargaan kepada penonton, pentas akhir lantai cilik kali ini jelang kali diadakan di luar Kuala Lumpur. Persiapan akhir rancak dilakukan oleh pihak produksi dan peserta. Okey, sebenarnya kita bawa keluar daripada KL sebab untuk sesuaikan dengan konsep kita sebenarnya. Konsep kita adalah Gemilang Paya Melaka sebab kita kita kan kepada lebih kepada tradisional sebab kita kata Melaka ni di sini segalanya bermula. Kita punya warisan-warisan semua kan. Bersedia dengan pertandingan akhir, pastinya peserta yang bertanding menjanjikan persembahan menarik. Rasanya baguslah, tapi step-step cikgu nak macam nak touch up sikit lagi sebab apa tu ramai yang tak dapat sangat. So cikgu kata apa tu yang ramai yang tak boleh buat lagi. So persiapan untuk peringkat hari ini cikgu kita orang akan buat yang terbaik untuk peringkat hari ini. Terima kasih. Persiapan kita orang berlatih sampai ke 10 macam tu kat sekolah. So cikgu macam selalu marah lah juga. Tapi kita orang kering hati lah untuk terima apa step yang cikgu bagi. Kalau menang alhamdulillah, kalau kalah itu memang ada pertandingan kan. Eka Tari dari SK Putrajaya Persin 9, 1 Putrajaya, Pertama Family, Kota Kinabalu Sabah, Sri Melati, SK Sri Melati Johor Bahru, Sutra Dana Dancers, SK Siol Kanan Kuching Sarawak dan Galang Maya, SK Pulau Meranti Puchong Selangor merupakan kumpulan yang layak ke pentas akhir pertandingan kali ini. Malam kemuncak lantai cilik musim ketiga ini bakal dihoskan Muaz Muhammad, Kakak Azraf serta Azrul yang dibawakan secara langsung di TV2 pukul 9 malam ini.